dengan naiknya harga barang-barang dan tarif transportasi umum. Hal ini akan sangat memberatkan rakyat yang belum pulih dari gempasan pandemi COVID-19. Kami menerima aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, seperti buruh dan masyarakat miskin kota yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan harian. Pertama memang ini salah satu keprihatinan kami terhadap kenaikan harga BBM yang sebelumnya itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Saat momen paripurna tadi kami menyampaikan sukacita atas kenaikan BBM ini. Ya, karena sangat berdampak terhadap masyarakat. Memang aksi kami mungkin tidak seketika bisa menurunkan harga BBM tersebut. Tapi paling tidak kami PKS ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami akan terus bersama masyarakat. Ya, sampai sejauh ini kami terus menyuarakan kepada pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah Kota Medan, agar mengambil langkah-langkah serius terhadap kenaikan BBM ini. Pastilah ini semua akan berdampak terhadap misalkan tarif, ongkos, angkot, misalkan, kemudian harga-harga di beberapa. Di Komisi 3 kemarin, tadi juga kami menyampaikan salah satu apresiasi kita terhadap pemerintah kota, khususnya di PD Pasar ya, yang melakukan koordinasi terhadap kabupaten sekitar. Garo, Deli Serdang, Serge, dan beberapa sekitar, supaya harga-harga ini bisa terjangkau. Ya, karena kami ini dalam fungsi pengawasan, kemudian budgeting, paling tidak kami kemarin menyuarakan kepada pemerintah kota agar menambah ya, kuota atau anggaran terhadap masyarakat yang terkena dampak ini, dan terutama misalkan bantuan-bantuan sosial dan lain-lain. Mungkin ini yang bisa kami minta ya, dan bisa kami perjuangkan di DPRD. Karena kenaikan harga BBM akan menimbulkan multiplying effect yang dahsyat dengan naiknya harga barang-barang dan tarif transportasi umum. Hal ini akan sangat memberatkan rakyat yang belum pulih dari gempasan pandemi COVID-19. Kami menerima aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, seperti buruh dan masyarakat miskin kota yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan.